Aduh, aku pasti telat gara-gara main game semalam. Aduh, harus cepet-cepet nih. Kan sekarang pelajarannya Bu Ida. Kalau sampai telat ini, aduh, bisa parah. Iya. Aduh, kalau sampai dihukum. Aduh. Siapa sih? Siapa tuh? Mukanya gitu sih. Ah, bomat deh, aku harus cepet-cepet. Duh, lebih penting ini nih. Aduh, semoga aja Bu Ida belum masuk. Eh, Murai, kamu udah tahu belum? Kalau di satu rumah kamu itu ada pohonnya loh, yang kosong itu. Rumah gede itu, yang 3 minggu lalu udah kosong sampai sekarang, belum ada yang beli. Masa sih? Kamu jangan bohong dong. Dia berpentayangan di situ karena dulu dia itu pesugihan. Hilih, kamu itu ya, Cika, suka banget deh bohongin aku. Kamu pasti cuma pengen nakut-nakutin aku kan? Aku tuh bukan orang yang percaya sama hal mistis. Aku serius tahu. Jadi dia itu dulu pakai pesugihan karena dia menjual terus ke aku. Jadi dia pesugihan deh dan dia nggak bisa bayar. Jadinya gitu deh dia berantakan sih. Udahlah, kamu itu banyak banget ngomongnya. Kamu bilang aja dong kalau kamu pengen nakut-nakutin aku aja. Hidih, aku bukan orang yang penakut. Udah ah, ayo kita langsung makan. Nanti keburu pulang dan kita gak jadi makan deh. Udah sana, ayo kita makan. Ah, pakai hujan lagi. Untung aku bawa payung. Kalau sampai enggak, aku gak bisa pulang. Capek banget. Udah hujan lagi. Eh, kok ada suara nangis sih? Ya pasti tengah malam-malam kayak begini, iseng banget. Mana pakai suara nangis lagi, udah selumpuh. Aduh, benar-benar kalau Bu Ida yang ngajar, pasti ada selalu tugas. Capek banget ya kalau kayak gini. Malas banget, tugas banyak. Pulang telat gara-gara hujan, ada yang iseng. Berita apa ini? SMA Jaya 2. Itu kan sekolah aku. Astaga. Tapi yang tadi pagi aku melihat, aduh, udah ah, siapa tahu halusinasi. Siapa tahu dia hantu yang beda. Aku mau makan malam dulu ah. Lapar banget nih. Siapa sih malam-malam gini datang? Udah waktunya makan malam nih, jangan datang malam-malam dong. Tapi kok nakut banget ya, ih merinding jadinya. Siapa sih datang kayak gini? Astaga, itu apa? Kok ada tangan gitu? Aduh, takut. Kenapa sih ganggu aku, padahal aku kan gak salah.